teman-teman. Halo teman-teman, selamat sore. Saya sekarang lagi berada di Mboto ini. Nah, ini mau lihat-lihat pemandangan di sini, coba seperti apa teman-teman. Sore yang mendung ini biasa, ini adalah permainan anak kampung ini, main layang-layang. Nah itu dia yang menaikkan layang-layang. Layangan apa le jenenge ini? Hah? Layangan apa ulo-uloan? Saman gawe dhewe ta? Boten. Wadam ya. Aku mbok pun kok jajane ya. Ada orang yang menempatkan bebeknya di sini teman-teman, seperti itu tempatnya. Kita coba lihat tempat. Biasa kalau di pedesaan ternak bebek seperti ini dibawa ke sawah. Yang masih kecil-kecil ini. Seperti inilah orang pedesaan kalau memelihara bebek ini, ya dibawa ke sawah seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah penghasil telur. Nah, itu adalah bapak-bapaknya yang lagi angon bebek, itu istilah kampungnya seperti itu teman-teman. Thank you.
keadaannya seperti ini, teman-teman. Masih rusak balik asal kampung seperti dulu ini. Ini seperti ini padinya, teman-teman. Yang dikasih bendera ini adalah alat untuk menakut-nakuti burung ini. Soalnya kalau seperti ini sudah jadi makanan burung, enak-enaknya ini bagi burung, teman-teman. Wah. Itu adalah salah satu alat untuk menakuti burung ini.